What's up, selamat datang lagi, welcome back, kembali lagi di channel gua ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini kita bakal lanjutin lagi GTA 5 Zombie-nya. Oke, dan kalian semua sangat-sangat semangat gitu kan menunggu ini, series ini kembali berlanjut ya. Karena ini lama sekali, sudah 1 bulan gak gua lanjutin, langsung saja kita lanjutin ya. Oke, alright, dan kebetulan sekarang ini Franklin terlalu lama tidak join terlalu lama tidak survival dia ya, bajunya santai banget nih. Coba liatin guys, bajunya kok kayak baju mau jalan-jalan gitu kan. Ini mau survival coy, mau bertahan hidup di antara beberapa banyak zombie gitu kan. Dan dia pakai baju kayak gini nih, salah ini ya. Nanti kita ganti bajunya ya di episode selanjutnya. Dan pada hari ini kita bakal ngelanjutin lagi kata gua bulan kemarin itu ya. Lama banget deh ya. Kata gua bulan kemarin itu kita bakal ngambilin mobil lagi yang ada di markas sana gitu kan, sambil kita mencari mangsa lainnya lagi. Jadi kita bakal kesini dulu. Oke, sebelum itu kita bakal tidur dulu udah ya. Tidur dulu, bahaya nih kalau berjalan-jalan malam kayak gini, kecuali kita pakai naik tank. Nah, dah aman, aman sentosa kita. Enggak apa-apa. Kalau kita cuman pakai mobil biasa jangan, parah cuy, berbahaya. Oke, dan sekarang sini warga-warga desa juga aman saja ya, mereka tuh santai aja, bengong ya. Oke, langsung tidur dulu, kita tunggu pagi. Oke ya kawan-kawan, kita udah berada di siang hari kembali ya. Oke, dan ini dia ternyata siang hari hujan ya. Ini jam berapa sih? Jam berapa nih? Jam 7:30 pagi baru ya. Oke, masih pagi banget dan kita langsung saja ke sana ya. Terpaksa kita harus menumbalkan salah satu mobil terbaik kita di sini ya. Cuman di sana masih ada kok ya, di base kita masih ada ada satu lagi. Jadi kita nggak apa-apa numbalin ini, kita tukeran ya sama mobil yang lebih baik lagi di sana ya. Dan mari kita cek lagi di sini, kalau nggak salah, nah tuh masih ada tank kita. Tank kita kemarin masih ada, kan? Oke, kita nih perlu gitu loh mobil-mobil kayak gini ya, guys. Oke, dan langsung saja kita ke sana ya. Dan ini by the way ya, by the way, mapnya nggak kebuka ini loh, kampret sekali. Oke, nah, jadi langsung saja ya. Mapnya kalau nggak salah di sebelah sini ya, lupa gua itu. Oke, nanti gua minta Sherlock lagi sama komandannya ada ya. Aduh, gila, minta Sherlock kasih. Kayak ada aja jaringan gitu ya. Oke, hujan nih. Hujan juga. Why gitu ya? Zombie suka hujan-hujanan. Hujan-hujanan. Pakai Z ya, jangan lupa. Oke. Ini kita sambil menuju ke sana, siapa tahu di sini kan ada gerombolan para zombie yang tidak punya otak ini ya. Langsung kita serang saja. Sambil kita cari-cari resource buat ya bertahan hidup ya. Sekarang ini aja Franklin-nya udah kehausan nih. Coba lihat pojok kanan bawah tuh. Dia kehausan, coy. Kita ini resource tuh jangan sampai habis gitu ya kawan-kawan. Oke, jadi bagi kalian yang nungguin konten-konten gua kayak gini ya, mohon maaf sekali, ini baru gua bisa lanjutin ya. Oke, dan kemarin-kemarin juga gua sering live streaming ya. Gua bakal live streaming setiap hari di channel Ricky Doom. Oke, lah bagi kalian yang punya kuota banyak atau setidaknya kalian punya wifi gitu ya, langsung saja subscribe channel sana. Gua bakal ada terus setiap malam sore ya. Oke, sore itu kadang-kadang gitu ya. Jadi kalau malam pasti sih ya, sekitar jam 7 WIB gue udah bakal live tuh. Jadi bagi kalian yang punya kuota banyak, langsung saja gaskan ke sana gitu kan, biar kita bisa ngomong, ngobrol di sana coy. Gue bakal live streaming GTA 5 story, banyak game-game lainnya lah ya. Oke, dan langsung saja kita bakal, ini udah kebuka belum mapnya? Belum kebuka guys. Langsung saja kita bakal skip dulu ya perjalanannya. Kita percepat saja deh ya. Oke, let's go. Oke ya kawan-kawan, kita udah singgah di sini dan ternyata kelewatan. Kelewatan. Jadi aduh, nih gua senjatanya cuma satu lagi. Oke, cuma bawa pistol. Pistol doang, dan di sini ternyata ada kerumunan manusia. Bukan manusia ya, makhluk-makhluk. Ini udah mati belum? Gua main dekat-dekatin aja. Ya udah, kita sambil cari-cari resource dulu ya kawan-kawan. Kalau enggak kita nggak bisa hidup nanti, coy. Oke, ini ya. Kita ini hujan-hujanan ya. Ini Franklin ini kebetulan orang spesial gitu ya. Sudah tahan banting seketing-ting-ting. Udah tahan banting, jadi hujan gini pun tidak ada apa-apanya gitu. Oke. Jadi ini wah. Mati kawan. Syah. Oke, ini belakang masih jauh juga, santai dulu. Kita bakal ambil dulu dan gua harus balik arah nih guys. Kita kelewatan, terlalu jauh nih gua.
Aduh, ngelamun gua nyetirnya cuy. Untung enggak ketabrak gitu kan. Kalau enggak kalau ketabrak bahaya. Video. Nah, kita walaupun pistol, dia langsung die. Langsung mati dia. Soalnya kalau ditembak di kepala gitu kan, pelurunya langsung menusuk ke otak gitu kan. Oh, sadis juga ya sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu. Nah, dan ini by the way, ini jalannya aspal ini kenapa jadi ada garis-garisnya gini? Itu kalau di luar sana itu ini kalau dijalanin pakai mobil ya, guys. Bannya jadi ada suaranya gitu kan. Asalnya suara mobil itu kayak gitu doang kan suara bannya. Jadi kalau di sana jadi ada nadanya gitu loh. Entah lagu apa, ada banyak lagu gitu loh. Jadi ada twinkle twinkle atau apa. Twinkle twinkle malah tidur ya. Orang supaya enggak ngantuk gitu loh. Soalnya ini kan jalan raya kan. Jalan menuju daerah ke bukan kota ya, kabupaten lah. Kalau di Indonesia jadi kabupaten gitu ya, bukan ibu kota. Nah, jadi biar enggak ngantuk di perjalanan disediain kayak gini biar ada musiknya guys di jalan. Nah, itu dia fakta menariknya gitu kan. Oh, kita sambil berbagi ilmu gitu kan. Kalau main-main kayak gini nih. Oke. Okay. Nah, sebenarnya ini game-nya ini kita enggak usah lagi keluar negeri, guys. Kita ini sudah berada di Los Angeles. Jadi kita keluar negeri gratis gitu loh. Oke, dah mungkin cukup. Nih ada lagi nih ya. Ada lagi kita. Aduh, banyak sekali ternyata. Mereka nggak bisa lompat juga nih. Jadi antri saja di sini. Ayo, antri. Ayo, baris ya. Baris. Ya, punten lur. Oke, jadi kita langsung saja. Oke, apa kabar nih? Oke, udah selesai ya. Tadi langsung saja kita skip saja ya, kawan-kawan. Dan kita bakal langsung menuju lagi ke tempat yang mau kita tuju. Salah. Nah, ini kayak gini nih. Tuh. Diam doang. Ini gue juga salah nih bawa mobilnya, guys. Bawa mobil yang atasnya kebuka. Percuma, coy. Bawa kayak mobil tidak... masih kena hujan gitu ya. Tidak kering nih di dalam nih. Oke, jadi kita langsung lanjut deh. Ini mana sih? Terbalik ya? Oke, terbaliknya lewat sini nih. Ini sisi satu, males tuh. Nah... ini jalan mana sih? Tuh kan lurus kan? Nih di sini guys, kelewatan kita. Oke, langsung saja kita percepat. Let's go. Nah, oke, kita udah memasuki wilayah pegunungannya ini gitu kan. Yang sebelumnya gua aduh. Yang sebelumnya gua enggak percaya gitu ya. Di pegunungan kayak gini ada base para saudagar. Waduh. Look out the way. Pinggir way. Dan harinya pun udah mulai cerah ini ya. Jadi alhamdulillah ya kan. Tidak terlalu suram gitu kan. Sudah banyak zombie, hujan lagi harinya. Aduh, ngeri. Dan kita nih udah dekat sampai nih ya. Kalau nggak salah di sini di mapnya ini gua aja ngelihat video gua yang dulu loh. Saking gua nggak ingatnya gitu. Oke, jadi kita ini gua ingat nih. Kalau sini nih jalan belok kiri nih, ambil kiri kita. Sini kan kemarin gua nih kehalang mobil nih, soalnya ada mobil rusak sama sini, guys. Nah, oke, okay, sip. Oke, okay, belok kanan. Oke, okay, lebih seru kayak gini kan? Jadi kita kayak berada dalam mobilnya gitu. Asik. Nah, ini kita kayaknya tinggal lurus sampai nih. Tinggal lurus aja lagi ikutin jalan, bukan lurus banget juga gitu, kan ikutin jalan maksudnya. Nah, itu dia tuh. Udah sampai kita, guys. Oke, okay, jadi kita bakal ngambil mobil yang lebih berat lagi ya. Oke, dan ini ada mobil. Oh, mobil yang kemarin ini, guys. Nah, mobil ini. Jadi kita bisa ambil lagi nih mobil di sini lagi ya. Soalnya di map juga ada kok, Mas. Oke, permisi, Pak. Halo, Pak, lapor. Kita laporan dulu, guys. Jangan sembarangan gitu, kan. Oke. Pak, lapor, Pak. Saya dari pejuang pusat, Pak. Pejuang pusat. Pejuang dari kota gitu ya, Pak. Mau mengambil lagi beberapa mobil gitu kan untuk memfasilitasi tujuan saya untuk membangun desa gitu ya kan, Pak. Oke, akan diterima saja ya kan, Pak. Oke, Dek. Silakan diambil saja. Oke, langsung saja ya kita. Ya, Pak. Hormat, Pak. Oke, mantap. Dah kita udah diberi ho'oh ya, diberi ho'oh gimana ya? Maksudnya diberi izin. Ini gua kenapa jalannya kayak gini ya? Lama amat. Di mana ya? Kalau nggak salah masuknya lewat mana ya? Lupa gua.
mana ya guys, lupa nih. Nah, di situ tuh. Di situ tempat mobilnya, berarti masuk lewat sini. Kemarin nih gua nih enggak bisa ya kan. Jadi kita masuk lewat sini saja nih, guys. Nah, ini ketinggian nih. Nah, ini bisa nih. Apakah masih santuy orang-orangnya? Masih santuy dan masih ada banyak yang latihan ya. Masih itu banyak yang latihan. Eh, ada zombie masuk ternyata, guys. Eh, itu zombie masuk enggak di? Astaga. Kok gua ditembakin? Salah kita guys, nggak izin dulu, nggak izin. Oke ya kawan-kawan, kita udah kembali lagi ke base-nya ini ya. Tadi gara-gara gua nyenggol mereka ya dan tidak izin masuk sini kepada komandan yang dekat situ tuh, yang di dalam situ, langsung diserang. Dikira kita penyusup guys, berbahaya ya. Oke, jadi kita langsung saja bakal ngambil mobilnya ya, karena sudah izin juga, sudah punten-punten maaf gitu. Jadi kita sudah bisa ngambil ya. Nah, pakai baju kayak gitu kayaknya bagus ya karakternya ya. Oke, bagus ya. Oke, semoga bisa nanti ya di episode selanjutnya kita pakai kostum seperti itu ya. Oke, jadi kita yang pertama ini bakal ngambil mobil apa? Tidak tahu tentunya. Kita lihat dulu dah. Oh, itu pesawat jet itu ya. Pesawatnya cepat juga tuh ya, lumayan sih. Pakai enggak sih? Nanti deh ya, yang kedua deh ya, kita ambil mobil dulu deh. Ambil yang pasti-pasti dulu ya kan, transportasi darat dulu. Biar kita bisa jemput survivor yang banyak coy. Mobilnya mana ya? Ini anti sih, ini asli. Ini anti zombie banget sih ini mobilnya. Kalau ini banyak sih itu. Nah kalau ini kayaknya lewat mana ya? Kayaknya ini cuma muat dua doang nih. Harusnya muat banyak ya. Soalnya di belakang itu coba lihat. Nah di belakang sini banyak banget yang bisa duduk coy. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2, 12 ya. Muat 12 orang seharusnya. Dari depan satu berarti 13 survivor bisa kita jemput. Cuman sulit sekali. Dia nggak bisa masuk survivornya. Nggak ada pintu masuknya. Ini sebenarnya bisa nih kita bawa nih. Nah kan. Cuman nggak bisa guys. Jadi ya udahlah, kita ini genteng udah ya kan. Oke, untuk kali ini kita ambil yang ini dulu deh. Ambil yang ini dulu ya. Setirnya sebelah sini nggak? Oke, setirnya sebelah sini. Oke, langsung saja kita ambil ya. So kita bawa guys. Oke. Ini oke, kita udah punten-punten juga ya. Oke, langsung saja kita tandain dulu rumah kita, langsung kita bawa coy. Oke, kita tandain di sini. Oke, base-nya sudah ya. Jadi kita langsung berangkat ke sana ya. Kita antar ya. Dan by the way, ini gua pakai ikat kepala kayak gini ya. Setiap recording GTA 5 zombie pokoknya gua harus pakai ikat kepala kan. Kita sebagai pejuang gitu ya. Oke, mari kita lihat ya. Mereka bisa nggak ngehit kita? Kayaknya nggak bisa ya. Wih, dalamnya kayak gini ya. Dan setiap kali nyetir juga bakal gua pindahkan kameranya ke first person kayak gini ya, biar lebih real gitu ya. Oke, dan itu gerak loh kecepatannya coba dia. Oke, dan kita langsung saja berangkat. Oke, ini nggak dibukain pintu, sayang banget loh. Mereka ini kayak kita tuh bener nggak sih gitu loh diizinin gitu kan, nggak dibukain pintu guys. Yaudahlah, kita juga bisa lewat darat kok. Ini mobilnya mantap sekali sudah bisa. Mobilnya kuat ini coy. Kuat ya. Cuman lebih banyak daripada kemarin gitu kan. Kalau mod mobil tank itu kayaknya sedikit doang muatnya. Bahkan cuman satu doang kayaknya muatnya. Nah iya dah, kalah guys. Gimana yang ngakalinya ya. Oke guys, kita udah bisa lewat ya. Gua akal-akalin tadi. Dan di sini ternyata masih banyak mobil lainnya. Ini kayaknya masih bisa nih kita dengan keahlian menyetir yang sangat mumpuni. Bisa nih kita ya. Oke, dan banyak banget ini ya. Padahal, ya memang ya, pantesan ini malam, coy. Pantesan zombinya berkeliaran dimanapun berada gitu loh. Anjay. Oh, ini para survivor ini. Astaga, kok dia ngehit kita? Astaga, ketabrak kayaknya tuh guys. Salah satu dari mereka ketabrak gua tadi. Makanya mereka malah nembakin. Paduh. Gue tadi panik loh, kok mobilnya berasap kata gue. Aduh, ternyata ditembakin mereka, untung nggak sampai meledak ya. Gila tuh mereka itu. Padahal kita mau nyelamatin gitu loh, nggak kenal sih mereka ya. Mereka kira mungkin kita zombie yang bisa nyetir mobil, bahaya juga ya. Makanya mereka langsung nembakin kayak gitu ya. Ya udahlah ya, oke langsung saja kita bakal percepat lagi ya menuju ke sana. Abis ini kita, ini bagaimana nih kita challenge ya? Cuman nih gue cumannya pistol, punyanya pistol doang guys. Kita bikin senjata dulu deh ya ke markas.
Abis itu kita bakal cari zombie malam-malam ya kan, challenge kita kan, bakal searching mau resource malam-malam ya. Oke, kita bakal kesana dulu, bakal ke base dulu ya. Alright. Dan ini by the way kalian coba lihat tadi kan, gaya Franklin semakin gaya ya, dia pakai kacamata. Jadi buat apa gitu kan pakai kacamata? Nih udah sampai nih. Ternyata bukan nggak jadi di skip deh jadinya. Oke, kita masukin. Muat nggak sih mobilnya? Kayaknya nggak muat guys. Oh muat ya. Nah, biar enggak lecet kita pakai mode kayak gini aja dah. Nah, sip. Sip dah. Turun. Bentar, kita save dulu mobilnya nah. Oke, kita bakal cari zombie dengan mobil baru ya kan. Aduh, enggak dikunci lagi, Bang. Kayak ini mereka nih. Aduh. Dan kita bakal bikin ini dulu ya. Bikin senjata assault ya kayaknya. Oke, kita bikin. Waduh, kayaknya kita kurang bahan nih guys. Kurang bahan kita nih, gak bisa nih. Ya udahlah ya. Berarti kita kayaknya bisa ke tempat sini nih. Buat ngerebut ini, cuman lumayan sulit sih ya ngerebut ini. Oke, sebentar kita save dulu. Lumayan sulit guys nih buat ngerebut ngambil senjata di sana ya. Coba mari kita coba saja dengan mobil baru kita. Ini kita namain mobil badak ya. Soalnya tuh depannya kayak badak banget sumpah. Oke, mari kita coba ya. Ini sumpah dah mobilnya, kita langsung kita tabrak saja ya mereka ya. Oke, semoga sempat ya. Itu soalnya setengah lagi coy merahnya. Aduh kok lihat mana tadi eh. Oke, cepet. Oke, semoga sempat ya. Oke, ini gua bakal fokus dulu nyetirnya ya kawan-kawan. Semoga sempat. Oke, kayaknya sempat nih ya kawan-kawan. Nih, kita udah sampai nih. Oke, ini gua jadi tegang nih. Oke. Ini dia, here we go. Gimana mereka? Gimana mereka? Oh, ini dia. Langsung kita tabrak ya. Langsung tabrak aja, guys. Oke. Jahat sih gitu kan? Siapa suruh jahat? Oke. Udah ya. Oke, udah bersih. Langsung kita ambil ya. Kok senjatanya Franklin selama ini ya langsung pada hilang ya? Oke, sudah looting. Oke, dapat 5. Ayo cepet masuk. Itu zombie berkeliaran banget, sumpah. Itu lagi dimakan, Teh. Bangke kali ya. Ini ada senjata lagi padahal nah. Gua enggak bisa nembak dari dalam sih. Nanti kacanya pecah, coy. Oke, kita tabrak dulu yang ini. Kita bakal ambil senjata dari mereka ini dulu nih. Nih satu nih di belakang nih. Oke, kita deketin sama pintu aja ya. Boh, ada darahnya, Teh, di depan mobilnya. Ngeri. Ini mobilnya bisa jadi mobil derek nih. Narik mobil gitu loh. Kok Franklinnya tadi nggak buka pintu ya? Kita ambil dulu nih. Oke, dah. Buka. Ambil. Ya, buka. Sip. Tuh kan tiba-tiba ada zombie. Tuh, ada yang teriak ini loh. Males banget gua. Oke, kita bakal challenge ya. Oke, kita kumpulin dulu mereka ya semuanya. Kita bakal ngeliling-ngeliling. Dan ini dapat mobil lagi nih. Dapat mobil tempur lagi kita, guys. Cuman ini... Oh, ketutup tuh atasnya tuh. Nggak kayak yang sebelumnya kan? Oke, bagus. Jadi nanti kita save mobilnya ya. Kita kumpulin dulu mereka nih. Oh, mereka malah makan ini ya. Malah makan otak di sini nih. Yo, kumpulin dulu. Tuh. Merinding gue loh. Merinding. Asli. Dengar mereka teriak-teriak kayak gitu, anjir. Ngeri banget. Ada berapa sih yang lari? Satu doang ya. Perasaan tadi tiga-tiganya lari yang dengan mobil. Tuh kan? Tuh, si bapak ini sama yang itu tuh. Dia lari, bahaya banget. Lari auto die kita, guys. Oke, kita jauh-jauhin dulu. Waduh, sini juga ada nih. Oke, kita sadarin dulu. Mereka nggak sadar kalau kita ada. Nah, tiba-tiba lari, bangke. Kayak monyet lagi suaranya. Oke, di sini mungkin pas ya. Nggak pas. Oke, nggak pas. Di mana ya yang nggak ada zombinya? Nah, sini nih. Oke. Loh, kok cuma dapat satu senjata kita? Bukannya tadi dapat 3 senjata ya? Eh, astaga, pirulah. Astaga. Di belakang aman. Oke, aman. Aduh, merinding gua, guys. Asli gua merinding. It's all now, motherfucker.
Merinding gua asli, merinding. Masuk. Cepat tutup. Wah. Gila ngeri banget lu malam, asli. Merinding gua asli. Merinding, coy. Merinding disco. Aduh. Gimana ya? Gak bisa nembak kita guys, soalnya ada yang lari ya. Kita tabrak aja deh ya. Tuh ada lagi loh. Ya. Mobil badak tuh gak bisa dilawan gitu loh. Kalian walaupun ditabrak sekali gak mati, tetap gue tabrak pakai mobil badak ini coy. Mobil badak in the house yo. Tuh coba, keren banget gitu ya. Pakai kacamata coba lihat di dalam. Gila, Franklin, Franklin. Lagi ngadepin zombie malah pakai kacamata. Oke, kita coba hadapinnya. Tuh, dia nih keluar lama banget. Keluar senjata aja lama. Oke, kita tembak ya. Fokus nih. Mana nih? Astaga, tiba-tiba loh. Aduh, terkejut banget gua anjir. Gila. Tuh, gua nggak bisa lagi nembak. Nggak bisa lagi gua nembak di kepala. Asli. Terkejut banget gua anjir. Tiba-tiba ada di samping loh dia. Anjay, anjay. Anjay, anjay. Mau apa kau? Bitch. Hah? Asshole. Dia tiba-tiba deket baru kedengeran loh suaranya anjir. Challenge malam. Challenge mencari zombie malam. Gimana coy? Gimana gak greget gak tuh? Greget gak? Mau ngapain lu ha? Mau ngapain? Oke udah bersih ya. Beuh. Gimana dong dengan segala kepanikan. Ternyata gua bisa ya menghadapi mereka jay. Oke, pakai pistol aja lagi ya. Irit peluru. Peluru tidak bisa dibikin di sini, di base doang bisanya. Oke, udah ya. Oke, dapat ya. Oke, kita bakal gua bakal ngambilin dulu resource-nya ya. Ini nothing found, coba lihat. Gembel sekali, sudah zombie gembel. Gimana ini, coy? Tidak ada resource yang bisa kita ambil. Oke, kita bandage dulu ya. Kita harus memakai bandage nih, kalau enggak darah kita sangat-sangat sedikit ya. Oke, dan ini sekarang kehausan apa enggak sih? Oke, kita bakal minum dulu dah ya. Minum. Bahaya banget ya. Oke, dan kita bakal bikin apa ya? Peluru juga enggak perlu gitu ya. Repair kit. Kita bakal bikin wall ya. Buat apa? The wall. Soalnya ini kita nanti perlu bikin lagi perlindungan gitu ya. Apalagi sih mereka ini masih ada aja, Tek. Oke, tembok. Cuman bisa bikin berapa tadi kita tembok ya? Padahal itu full loh tadi resource-nya. Cuman ini masih paling setengah ya resource-nya kepakai. Dan resource mungkin kita ini dapatnya resource makanan gitu ya. Oke, jadi ini kita masih bisa looting-looting lagi ya, looting-looting ngambil-ngambil isi dari zombinya apa saja yang dia bawa gitu kan yang bisa kita gunakan untuk di kehidupan. Nah, tuh ada dua, ada nothing found gitu kan, beragam ya guys. Oke, guys, ini ternyata akhirnya berhasil kita ya, udah gua looting semuanya dan wah enggak berasa gitu loh. Ternyata kita ini melaksanakan challenge yang gua tantang diri gua kemarin ya. Untuk challenge mencari zombie, menghabisi zombie pada malam hari gitu kan. Dan ternyata kita berhasil. Yes, mantap sekali. Dan kita langsung saja pulang ya. Pulang. Oke, dan kita membawa hasil kemenangan yang sangat-sangat membanggakan coy. Karena kita bisa berhasil menghabisi para zombie menggunakan mobil badak juga ya. Mobil badak ini sangat membantu loh. Dia walaupun ditabrak-tabrak itu lampu depannya ini nggak rusak ya. Memang ya didesain untuk perang seperti ini gitu kan. Jadi kuat walaupun nabrak manusia. Kalau kayaknya walaupun nabrak sesama mobil pun benda keras lainnya ya tetap tahan ya. Mobilnya ini memang didesain seperti itu.
Okay, guys, mungkin segitu dulu ya episode pada kali ini. Kita cuman challenge ternyata ya. ternyata kita bisa berhasil melaksanakan challenge ya dan mengambil mobil badak ini ya. Wow, itu sangat pencapaiannya sangat wow sekali gitu kan. Okay, jadi kita letakin mobil dan kita bakal kembali ke base. Wedeh, tanpa darah sedikit pun badannya coy. Wedeh, kayak orang kaya banget ya, kayak orang gila maksudnya. Okay, dan kita bakal pulang. Okay ya guys, waduh pagi-pagi pas banget pulangnya pagi-pagi guys. Mana nih, ada sunrise, mana sunrise, mana mataharinya coy. Ketutup kayaknya masih ya, ketutup sama anu tuh sana. Aduh, kapas. Sorry pak. Okay guys, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian sudah menantikan video-video gua. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Jangan lupa didukung terus channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sempak. You what?